Sebagai lambang negara Republik Indonesia, burung Garuda punya sejarah yang cukup panjang. Tapi bukan hanya di negeri kita. Garuda dikenal nyaris di seluruh kebudayaan negara Asia Tenggara, serta berbagai tempat di seluruh dunia. Namun yang uniknya sih, meski jadi simbol penting untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sejarah burung Garuda justru dipengaruhi oleh tradisi Hindu dan Buddha. Ya, mitos awalnya memang berakar dari kepercayaan Hindu, yang merupakan agama tertua di negara kita. Dan dalam kitabnya, Veda menyebut burung Garuda dengan nama Garudman. Sosok dewa bersayap yang berperan jadi tunggangan salah satu dari tiga dewa utama, yaitu Wisnu. Dan secara umum selalu ditampilkan dalam dua wujud, yaitu zoomorphic atau sepenuhnya berbentuk burung, serta anthropomorphic yang setengahnya berwujud manusia. Sedangkan dalam agama Buddha, Garuda yang sering dilafalkan sebagai Garula justru dijelaskan sebagai salah satu makhluk dari Astasena atau delapan dewa penjaga yang dengan setia mendengarkan khotbah Sang Buddha dan bertugas melindungi Dharma. Seperti dalam Hindu, Garuda dalam agama Buddha juga selalu ditampilkan dalam wujud zoomorfik dan antropomorfik. Namun ketimbang dijelaskan sebagai kendaraan Wisnu, Garuda justru lebih sering disebut sebagai dewa yang menjadi musuh para naga. Nah, seperti pembahasan kita di awal, berakar dari tradisi Hindu dan Buddha itulah, Garuda sampai bisa jadi makhluk penting yang dihormati dalam banyak kebudayaan. Di Kamboja misalnya, para arsitek keturunan Khmer sampai sekarang masih sering menggunakan patung Garuda yang mereka sebut krut sebagai hiasan untuk melengkapi ornamen kuil, wihara, dan rumah-rumah elit sejak zaman kuno. Dalam budaya Cina tradisional, Garuda dikenal sebagai dewa bernama Peng Agung, yang seperti penjelasan sebelumnya merupakan anggota dari grup Astasena, 8 dewa pengikut Buddha paling setia, sekaligus pelindung dari Dharma. Sementara di Jepang, dengan sejarah dan peran yang sama seperti di Cina, Garuda lebih dikenal oleh warga lokal dengan nama Karura. Kalau di India, tidak usah ditanya, mengingat negara itu didominasi oleh penganut Hindu. Penggunaan simbol Garuda pasti adalah hal yang sangat lumrah dalam berbagai situasi. Mereka bahkan punya tayangan kolosal berjudul Dharma Yoda Garud yang secara khusus menceritakan tentang asal-usul dan kehidupan sang dewa burung. Di Mongolia, Garuda yang dikenal dengan nama Kangardi bahkan jadi logo ibu kota negara Ulaanbaatar. Di Indonesia dan Thailand apalagi. Meski tampilannya agak berbeda, mereka malah pakai personifikasi dewa ini sebagai simbol penting untuk negara masing-masing. Indonesia pernah berkali-kali ganti desain untuk logo burung Garudanya, dan Thailand pernah bikin satu film layar lebar dengan tema monster yang menggunakan karakter Garuda sebagai judul dan pusat ceritanya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dengan luasnya jangkauan kisah Garuda di berbagai negara, apakah makhluk mitologis ini memang benar-benar pernah hidup di suatu masa? Atau justru hanya cerita fabel yang digunakan untuk menyampaikan suatu ajaran? Para peneliti sebenarnya sudah berusaha menjawab pertanyaan ini. Dan spekulasinya, berdasarkan sejumlah ciri fisik pada bentuk zoomorfik Garuda dari berbagai literatur, mulai dari paruh dan kaki yang merujuk pada elang, kemudian mata yang besar hingga tubuh berwarna zamrud dan sayap kuning keemasan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Lembaga Riset Sejarah Masyarakat dan Alam dari Bombay, semua itu merujuk pada dua jenis burung yang memang cukup familiar di wilayah India. Pertama, layang-layang Brahmin alias Holiastur Indus atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan elang bondol. Lalu yang kedua adalah elang ular berjambul alias Phyllornis chila. Nah, kedua spesies ini sama-sama punya penampakan fisik yang mengarah personifikasi burung Garuda. Namun jika berkaca dari epos Mahabharata yang menceritakan dewa burung ini sebagai musuh para ular, maka elang ular berjambul bisa dianggap lebih mendekati sebagai referensi utama untuk menggambarkan wujud hewan Garuda di dunia nyata karena kebiasaannya memakan reptil. Meski dari segi ukuran sebagai tunggangan dewa, imajinasi orang-orang saat Garuda pertama kali diperkenalkan sepertinya mengarah ke dua spesies lain yang sudah punah. Itu adalah elang khas, burung endemik Selandia Baru yang tidak pernah terlihat lagi sejak 1400 Masehi. Sedangkan untuk wujud humanoid, di mana burung ini punya tangan berdasarkan relief tertua tentang Garuda yang ditemukan di daerah Barhut, itu hanya bisa dianggap mengacu pada satu-satunya jenis burung bersayap empat dengan masing-masing sayap memiliki cakar. Namanya burung Microraptor. Namun, asumsi mengenai dua burung ini tidak sekuat spekulasi soal elang bondol dan elang ular.
karena perkiraan wilayah hidupnya saat ditemukan sangat jauh dari India. Meski kalau dihitung dari periode kepunahan, pendapat ini masih bisa dapat dukungan. Ya, suka tidak suka, India memang harus jadi acuan untuk mengecek kebenaran soal Garuda di dunia nyata. Toh, mitos soal burung ini memang dimulai dari sana. Namun, bukan berarti itu harus kita pukul rata untuk semua negara. Karena pada akhirnya, setiap tempat yang mengenal Garuda sebagai ikon budayanya, mengembangkan imajinasi sendiri soal wujud burung ini, dengan alasan yang seringkali cukup politis. Burung Garuda Pancasila misalnya, meski di awal perumusan bentuknya mengikuti pakem cerita pewayangan, hal ini terus berubah berkali-kali, hingga akhirnya jadi Raja Wali Garuda yang kita kenal sekarang. Di mana referensinya, menurut beberapa ahli, meminjam wujud dari elang Jawa, yang memang telah dinyatakan sebagai hewan endemik dari Indonesia. Tentu hal semacam ini berlaku juga di tempat lain, di mana setiap negara yang mengenal mitologi Garuda bisa dipastikan akan menggambarkan wujud sang dewa burung berdasarkan burung lokal yang dianggap dapat mewakili karakter Garuda dalam mitologi. Jadi tidak usah heran dengan perbedaan radikal antara bentuk Garuda di satu negara dengan Garuda di negara lain. Karena itu secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya karakter sang dewa burung sampai bisa menembus banyak batas kebudayaan. Dan secara tidak langsung, itu juga memberi kita kesimpulan kalau Garuda meski sebagai dewa, mungkin tidak pernah benar-benar eksis. Ada banyak makhluk hidup yang dapat mewakili bentuknya, dan harus kita jaga bersama agar selamat dari ancaman kepunahan.